Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan perolehan suara di Jawa Tengah dan Bali. Ganjar mengaku belum melihat kekalahan karena belum ada rekap penghitungan suara. Ganjar menyatakan belum melihat kekalahan di Pilpres karena di luar negeri pasangan Ganjar Mahfud menang. Ganjar pun meminta agar pendukungnya tetap tenang dan tetap mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini. Ganjar juga mempersilakan para pendukung Ganjar Mahfud mengumpulkan data terkait adanya kecurangan saat Pilpres 2024. Saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum. Yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya mampu. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud, kumpulkan seluruh data.